صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهبة المجد بقربه، وتفيأوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأقوال بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم على Allah.
المسلمين على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, Nabi keluarga sahabat ikutkan, sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya, berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik membimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, yang berluaskan sunnahnya nabi. Jaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka hadramaut tak ketinggalan, seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu wajahnya tampan, tinggi badannya indah manawan, siapa ketemu tunduk dan sopan, musalla Raudhah tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikut nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya, beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya, Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amal, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya, sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10,000 orangnya, dan lebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalambaya itu masyhurnya, betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpuh dengan ta'limnya, bersih politik melulu agama, beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya dengan nasihatnya, tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala firnahan dengkian padanya, diterima dengan lapang dadanya, hidup
hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana, setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya, dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya, di dalam sakit terus mengajarnya, seolah penyakit takdir rasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya atau diujinya. Kini tibalah waktu wafatnya, rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Allah maqamnya. Orang yang saleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Wahai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul, engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul semoga di syurga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami tajamnya. Ya Allah lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu nanti bersama Nabi, juga bersama الصالحين والأولياء. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي. يا شيخنا يا زيني يا شيخنا يا زيني.
Rasul dalam syurga
Thank you.